Oke guys, jangan skip video ini karena di dalam video ini ada tebak angka dapat voucher Garena Sale. Halo guys, what's up guys, selamat datang di channel saya Rizkia Pro. Jadi video saya kali ini saya akan share ke kalian bagaimana caranya berteman dengan musuh atau aliansi dengan musuh, dan tentunya musuhnya itu yang tidak kita kenal guys. Jadi caranya itu gampang sekali ya guys ya, makanya kalian tonton video ini sampai habis. Dan juga di pertengahan video ini akan ada bagi-bagi 3 voucher Garena guys, karena ada yang bilang kalian bangkok vouchernya satu doang itu ya, karena percobaan dulu ya satu ya, sekarang saya akan 3 ya guys ya, 3 voucher guys. Jadi langsung aja kita ke cara-caranya guys. Jadi guys, yang pertama-tama kalian perhatikan untuk berteman dengan musuh yaitu dari pakaiannya guys. Nah di sini, dan juga karakternya, yaitu kalian harus pakai karakter yang bagus ya, yang bagus seperti Hayato, Laura, Antonio, terus ini Maxim, dan ini guys Caroline ya. Ya pokoknya karakter yang cantik dan ganteng cuy. Jadi di sini kita pakai Laura ya misalkan. Nah dan juga di sini guys pakaiannya juga kalian harus keren ya, seperti ini. Nah di sini saya pakai karakter pakaian ini guys, princess ya atau ratu itu guys, putri gitu ya, pokoknya pakai baju-baju yang keren gitu lah, seperti ini guys, keren ya, seksi, atau seperti ini gitu. Yang laki-laki juga guys kalian pakai baju yang keren guys, misalnya baju pangeran cuy, baju pangeran ya seperti ini, atau baju-baju yang sultan-sultan gitu lah guys ya. Jadi kalian pakai baju-baju itu. Dan yang kedua yaitu kalian harus memiliki emot yang bagus guys. Nah di sini kan pakai emot yang seperti ini guys. Nah untuk pertama itu kalian pakai emot hello ya guys ya, kalian wajib punya emot hello ini karena ini menandai kita itu ingin berteman ya guys ya. Jadi kalian menyapa dia gitu guys, hello itu. Dan untuk emot yang kedua di sini kalian pakai emot ini guys, tepuk tangan. Jangan kalian pakai emot ini atau ini cuy, malah membuat musuh itu malah nggak enak gitu guys. Itu ya tepuk tangan. Dan yang ketiga ini kalian pakai emot ini guys, bunga ini ya guys ya, karena ini emotnya sangat mantap banget guys. Kalau kalian nggak punya ya nggak, yang lain juga nggak apa-apa guys. Terus yang keempat di sini kita pakai emot ini ya, duduk ya. Terus di sini kita pakai emot ini. Nah di sini kan bisa pakai emot ini atau ini ya, terserah kalian guys. Saya pakai yang ini aja guys. Jangan yang ini cuy, yang ini aja ya, mantap deh. Terus nah di sini kan membutuhkan sebuah trik ya guys ya, untuk cara atau triknya yang ketiga untuk kita bisa berteman dengan musuh guys. Jadi triknya yaitu seperti ini guys. Jadi langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara berteman dengan musuh. Jadi ini dia guys triknya guys, let's go. Oke guys, untuk berteman dengan musuhnya di sini kalian turun di atas factory ya, dan yang seharusnya itu factory itu untuk arena boxing ya. Di sini kita bisa untuk berteman dengan musuh guys. Jadi di sini kita langsung aja turun di atas factory, dan jangan lupa juga kan pakai trik ini guys. Setelah kalian turun di sini kalian jongkok-jongkok aja di sini. Oke siap guys, di sini ada yang meninju saya ya. Jadi di sini kalian jongkok-jongkok aja guys.
Oke, di situ ada yang mau berteman itu, guys. Oke, iya guys, ada yang mau berteman, guys. Jadi jongok-jongok ini itu berguna untuk sebagai tanda, yaitu kita itu ingin berteman dengan musuh, guys. Lihat guys, orang yang baju biru itu tidak ngekill saya, guys ya. Nah, di sini kalian tinggal emot-emotin hello-hello aja, guys. Oke, di situ ada 3 orang ya, ada 2 orang ya di depan saya ya. Sepertinya itu ingin berteman, guys. Jadi di sini kalian jangan ninju-ninju. Oke, di sini kita nge-lag, guys. Karena jaringannya belum gimana ya, guys ya. Padahal saya pakai Telkomsel, guys. Nah, di sini kalian tinggal emot-emotin hello gitu. Oke, di sini ada pengrusuh, guys. Kita harus lari-lari dulu ya. Kita tinjuin dulu ini yang rusuh, guys. Kalau ada yang parusuh gini, guys. Di sini kita akan tinjuin ya, guys. Tapi ini nge-lag, guys. Takutnya saya nanti malah mati, guys. Oke, sudah di kill oleh itu, guys ya. Oke, di situ dia nembak-nembakin itu musuh-musuh ya. Jadi di sini kita jongkok-jongkok berdiri gitu aja, guys. Kalian jongkok-jongkok ya sampai musuhnya itu tinggal 2 orang ya, kita dan orang lain gitu. Oke dia menembak, guys. Kita emotin hello us, tinggal kita berdua, guys. Apakah kita bisa berteman dengan dia, guys? Kita akan pakai emot ini, guys. Oke, dia lagi ngisi medkit, guys. Kita tepuk tanganin dulu, guys, karena dia sudah mengekill orang-orang itu, guys. Oke, di sini ada ini ya, token-token gini ya. Kita ambilin aja, guys. Oke, dia ke sini. Oke, dia jongkok-jongkok, berarti dia itu ingin berteman, guys. Oh, dia malah ini, guys, ngasih senjata ke aku ini, SPD ya. Oke, di sini kita ambil aja, guys ya. Oke lah, dia suruh kita ambil lah, kita ambil aja, guys. Dari sini kita tepuk tanganin, guys, karena dia sudah berhasil berteman dengan kita, guys. Mantap kali, guys. Jadi di sini kita hello-helloin dulu, guys. Ternyata dia mau ya, guys, berteman dengan saya, guys. Kita pakai ini, guys. Sangat romantis. Asyap. Asyap. Guys, kalian bisa coba trik saya tadi, yaitu kalian pakai baju atau karakter yang keren ya, guys ya. Karena oke, di situ ada musuh, cuy. Di sini kita akan tembakin, guys. Kita akan tembak dia dulu, guys, supaya dia tidak mengganggu saya, guys. Oke, dia langsung saya jongkok shoot, guys. Oke, di sini dia pengen turun. Oke, kita langsung aja ngikuti dia aja, guys. Kita ikutin dia ya. Kita turun, guys. Oke, dia mat. Turun ke sana, cuy. Oke, kita ke sana ya. Kita ambil loot-lootan dulu. Oh, dia juga ingin ke sana juga, guys. Dia ambil loot-lootan dulu, guys. Oke, di sini kita ngeloot dulu. Oke, di sini ada orang, cuy. Kita tembakin dulu, cuy. Oke, dia aja yang nembakin ya. Kita di sini aja, cuy. Oke, musuhnya sudah mati, guys. Sudah mati ya. Oke, di sini kita pakai MMR dulu ya, guys. Kita pakai, guys, MMR dulu. Nah, di sini caranya sangat orang ini mati, cuy. Mana itu orangnya, cuy? Oke, dari sana ya. Oke, di sini kita langsung headshotin dia, guys. Kita langsung tepuk tanganin dia, guys, karena dia sangat keren banget ya. Oke, di sini saya mendapat like, guys. Oke, siap, banyak sekali kita mendapat like, guys. Kita kasih bunga saja gitu, guys ya. Dan tuh caranya sangat keren banget, guys. Kalian bisa coba sendiri, kalian bisa langsung coba sekarang juga, guys. Mantap kali kan, guys ya, mantap kali. Oke, guys, ini dia adalah yang ditunggu-tunggu oleh kalian semuanya, yaitu kode Garena Cell. Jadi kalian tinggal tebak saja kode-kodenya. Di sini ada 3 kode ya, guys ya. Dan kodenya ini belum digunakan semuanya, guys. Masih fresh. Dan jika kalian berhasil menebak kodenya, jadi langsung saja kalian bikin di Insta story ya. Nanti aku bisa lihat, guys. Oke, guys, terima kasih. Bye-bye.
We'll be right back.